أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hingga engkau kula hormati para alim, para kiai, para asatid, as asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Hingga engkau kula hormati Bapak Kubu beserta staf lan pun, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, Kang Alhamdulillah dalu puniki ngundang gula lan panjenengan sami kumpul sesarengan muga mugia ketemuan gula lan panjenengan sami teng dalu puniki dadosaken temurune hidayah rahmat serta barokah Allah Subhanahu wa taala kedua gula lan panjenengan sami amin ya rabbal ketemu bebarengan ngeling-ngeling datang kelahirannya Gusti Kulak lan panjenengan sami kanjeng Nabi Muhammad Kang Pundi walaupun wulane wis rada keliwat, nggih ya masih pada bareng-bareng muludan moga mogia keparingan syafaate kanjeng Nabi selamat uripe awit dunia sampai takang akhirat kelahiran manusia kang luar biasa Kang Bundi seluruh dunia iku ngeling-eling kelahirannya Kanjeng Tanjung Nabi, kang paling utama dan besar-besaran Maulid Nabi, ternyata duduning wilayah kanak kana tapi ning wilayah Indone Indonesia. Ya, salah sawi jineng Syekh pernah ngimpi ketemu karo Kanjeng Nabi ku ya mengono. Ya jadi ngimpi ketemu karo Kanjeng kanjeng Nabi bagi DWK enak-enak ditemoni ning kanjeng Nabi DWK takon ning kanjeng Nabi Gusti wunku ning sok awal barisan ngarep kuji rombongannya siapa jare kanjeng Nabi Dawuhum ashabi kunku rombongane sohabate nisun pun si je golongan sop kedua si siapa pada je kunku sohabate ingsun tapi ana aja sih kuning guri on rombongan semono akeh pirang pirang ku kun, ku rombongan ini kanjeng nabi dawo hum Indonesia, golongan kun kuang akeh sa pirang iku golongan wong wong indonesia akhirnya saya Muhammad ini kaget Indonesia kini, -kini ngerti wong orang-orang Kana, orang wong Arab akhirnya sampai tekan pengen beruh Indonesia Indonesia begitu ndeleng ning Indonesia subhanallah ternyata wong sing bener-bener demen ning Kanjeng Nabi tapi senajana ora lo ketemu karo Kanjeng Nabi wong ngendi wong endone Ya aja maning kun kiai nih aja maning kun ustade, aja maning kun santri nih sing ora sembah yang melu mulutan. Alhamdulillah. Ya, berarti anane ning endone, Indonesia makanya muji syukur dumateng Allah subhanahu wa ta'ala kulak lan dengan sami dalu sapuniki masih bareng-bareng ngeling eling Muga mugia kelawan acara maulid puniki kulak lan panjenengan sami keparingan hidayah saking gusti Allah kang mau nebeli sholat ngibadaya yakin dadi sholat kang mau nebeli yang dadi Kiyeng kang mau beli beliacan ya lumayan melo muludan alhamdulillah Lila, kenapa karena kelahiran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikan diceritakan ya padahal mending jimpret ki sering diceritakan ya unggal sore juma pada cerita sejarah kanjeng Nabi mung sayang sing diwacaki sejarah bahasa Arab jadi ini sing wajah ya beli ngerti sing rongokakan ya beli ngerti sing nyalah-nyalah kakan kepada beli ngerti nih anu nih makan enggak ya masa jakang sering sering diwacaku. wacaku ning di jakang baka kulak lan panjenengan sami markabanan berjanjika kan ka sejarah eh ya kanjeng kanjeng nabi sing awit abdad ul imla ganti meng wabadu terus walama aradallah ning pas waya lahir ya jakang ning kalimat walama mina amli syahrani ala masyuril akwalil marwiyah walamatama masawi se sampurna min saking kandungane kanjeng nabi ning emboke siti aminah ya ning kandungane siti aminah pirang bulan umur rong wulan alal masyhuril akwal ing masyure sing ake wong ngomong pada waktu kuen kanjeng nabi ning jero kandungan umur rong rong bulan anak kejadian apa tuwafiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah kejadian ne inggi wafatek bapane kanjeng nabi kang aran sayid Abdullah jadi kan. kanjeng nabi yatim iku awit umur ronggulan bulan ning jero kandungan jadi kanjeng Nabi lahir di alam dunia bisa orang berubah pak. kenapa? karena bapaknya langka nalikane kanjeng Nabi umur rong rong bulan makanya kanjeng Nabi ku menusa kang banget emane ning yatim kang banget perhatian ning yatim kenapa? karena dewe ke singawit bayi wis yatim maka pesennya kanjeng Nabi kan yatim maning yatim maning ya kan sampai didawakan anak wakaf filul yatim fil saya berserta orang-orang yang mengurusi anak-anak yatim benjang ning suargane bareng karo kanjeng kanjeng Nabi sampai penerus ya kanjeng nabi ya titip yatim titip, titip biatu titip fakir titip miskin sampai zaman sunan Kalijaga wasiat dengan anak putu isun titip tajuk lan fakir miskin kenapa sunan Kalijaga titip tajuk duduk masjid karena bakat tajuk biasa beli duit duit bahkan masjid pakai duit seakan mereka beli dititipakan sing dititipakan tajuk Ya, kenapa? Ya karena kadang-kadang gulalan panjenengan kami beli peti perhatian bahkan yang kajuki. Ya ora ya ora. Makane Sunan Kalijaga titip isun titip tajuk karo fakir miskin. Kenapa? Karena tajuk musala musala puniko inggi puniko gawang terakhir umat Islam dalam kehidupan bangsa Indonesia. Gawang yang di Gawang ing tajuk muter-muter kia ini hebat-hebat tapi bakat juga lakasi ngurusi generasi nentok makanya sing paling hebat bakal kula lebih hormat lebih menghargai siapa kiai kang Ananing ning kenapa karena jelas perjuangannya nguruki bocah lembut-lembut subhanallah pak ngurusi bocah semono ku paling ngangil, loh paling ngangel gulane dewek bakal ceramah kongkon ngaji sing paling ampun bakal diundang ning TK iya ning TK ning paud anak acara muludan kang je tulunglah ngaji anu anu putek banget kawa Ia, iya ya masih mending ngaji ning kene kena diajak ngomong orang bakal bocah lembut gue ger bae iya 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 kita ngaji ongkong kok -ong -ong -on, kandolana nongkok -on ongko oh, tapi begitu guru esing teka jelek anak-anak dedok yang rapi terus krep krep ya Allah cah rari kita mau ngomong pada pating berisat baik ya guru esing teka terus rep baik kenapa itu sebuah kehebatan oh kenapa karena muruki bocah-bocah bocah lembut itu sebuah tantangan kan kang besar ya nguruki bocah-bocah kang cilik ya, ya itu gawang terakhir punya maka Kiai ikan hebat itu adalah Kyai Kiai ikan tandur oh, wayde e du tandur pari maksud detandur bibit ke kehidupanda Kyaiikan anak Kyai tandur anak Kyai mabur ya anak Kyai catur anak Kyai sembur Ya, wah ya kiai tandur ya kang kiai tandur ki kang menengen kajo kang menengen pondok pesantren kang gawe tanduran kang didik anak butuh kulak lan panjenengan sami kongkon -kong kenal ajaran agama Islam diwiruki diwuruki ikro kongkon bisa maca al Quran ragat al Qurane diwuruki sapina supaya apa kenal karo hukum hukume Islam ragat pun, diwuruki barjanji supaya apa meruning sejarah kanjeng Nabi siapa akan didikun adalah golongan kiai kiai tantur Baka kiai catur nah baka kiai catur nanjak dari dewan dari kubu mancingnya kiai catur gini masuk dalam percaturan politik kenapa karena walau bagaimanapun kita umat Islam harus mewarnai kehidupan negara gula lan panjenengan sami jadi ya kiai gak anak sing dewan kiai anak sing bupati anak sing camat macem-macem kuen -macem. rombongane kiai catur Oh, bakat ia ima buri jalan. Ya, ya rombongannya kita bermana bermin. Ini orang ya. Iya di nak kining, ning, ning, ene, ning bunder, suki wilayah. Jika dong wilayah, suka wera subang mabar, mabur, mabar, mabur. Mencolok kia yang busa mencolok, mencolok kek Nah iya, ya kon nak kia, ya iya. kau narane kia ya. hey mabur laki kiai semburi aja kang ya sing dodok bayak kan sing yang layak di pasien mau oh, raya e, iya ano kini hilang jadi pakai ayi jadi taku motor aku jadi hilang jam posan gak jepit kira kira aja kelingan bayak aja ya. ya konon wa ya iya ya kiai sambur ya tak tak disamburi kabe surakin gua raya iya kintu caprus rus caprus kacap rus kintu konon rus kintu sembar, sembur, Duh, kenapa ya ketimbang sampean tekan ini golongan mbak, mbah sing duru karuan bener hari ini kiai paling dia ngetakan wis motor wis hilang ya wis hilang aja sampai sampean motor hilang malah diongkosi masa sih jakatin suruh titenana anda wong motor hilang malah diongkosi pisan diongkosi apa yang ngongkoni wong kon gulati mana Sira mana ngidul Sira mana ngalor dukun sedermayu ke ditekani kapi ya ki. Mbari apa? Pak. Mbari ketemu. Jadi iya ya daripada ngetokna modal kaya kono nang dikumpulaken wae modal kanggo muter-muter e maning ning dealer, oli anyar maning dikaki. Ya, kadang-kadang gulal panjenengan sami, Maksudnya e eh, lamun motore ketemu gak berisiko maning di kaki Motor hilang, lapor polisi. Seminggu kemudian terus ketemu polisi ini ketekak polisi di motor ketemu. ki harus ada kejelasan kok nenek bisa jadi ketika beli bisa jawab anda akan dituduh apa sebagai penada ikut bekerja sama dengan para pencuri Tadi nah, tiba kewis silang ya wis pusen nabahin gak kongkon polisi singgulati nah iya kadang-kadang gulak lan aja dengan sama motor hilang juga gusti Allah kongkon melungulati masa jakan gusti Allah kongkon gulati hari ngwacak gul huping telungewu ngongkon siapa ah iya jat -jat terus Iya tadi ya daripada sambil ngongkoni Gusti Allah mending ngejaluk Gusti Allah ya wis Gusti ora apa-apa mau kita hilang, gak kula ikhlas gula rela kula ridho kadur kabeh ki endeke sampeyan ngun motor ilang ya mangga asal gantiin be karo mobil ora apa-apa Gusti enak de dong kaya konon ku <laughs> Ya kadang-kadang gula lan panjenengan sami motor hilang, ilang nempokaken ya Gusti Allah oh, kasih di pelapak pelapak Gusti Allah wacak gue telung ewu ojo beli kata maning wacaban ya Allah priwin-priwinan sih kini wis telung ewu an teman-teman motor yang gerdorong yang sih sama Gusti Allah jangan ngomong gue motor nah iya tadi jangan nambahkan ini kayaknya kalau lalu balik maning ya Ning sejarahnya kanjang kanjeng nabi jadi bapak ne kanjeng nabi Niku wafat nalika kanjeng nabi umur rong bulan ning jerok kandungan ning wafat itu wafia bil madinah bapak kanjeng nabi ku wafat ning madinah kan abdullah ikut jekang wong arab ya baka abdullah wong arab baka aminah baka aminah wong madinah tapi kenapa jekang abdullah ke mati neng madinah Dutuga ceritane. Wakana kau dijeta zabi akwali bani anti yiminat to ifatin najaria. Wakana kau dijeta za Abdullah iki lagi mangkat dagangan. Istaza kau meliwati, meliwati siapa? Meliwati <tuk> sedulure sing rabine. Jadi mamang <tuk> mamangane kanjang nabi tapi sing jalur embok jadi bahkan yang Arab bahkan mamang sing jalur embok arane akhwal bahkan mamang sing jalur bapak arane akmam bahkan ini maya ya mamang kabe sing bapak ya mamang sing embok ya mamang bahkan yang Arab bahkan sing embok arane akhwal bahkan sing bapak arane akmam wakana bi akhwalihi berarti sedulure mboke kanjeng Nabi singkana nikonoku. Ko. Siapa sedulure Bani Adi? Arane Bani Adi. Bani Adi ke kelompok arane Bani Adi. Minat Taifa saking kelompok kang arane Najaria. Najaria ku bahasa kenene nenek tukang kayu. Ya. Wakanda kau dista zabi'ah walihi bani adi minat ta'ifatin najjariya jadi keluargae Siti Aminahku mancingngenning bani di sing Thifah najja najiya berarti Abdullah begitu meliwati Umay sedulurre rabine mampir wong pengen mawa bakangliwati Umay sedulurku mampir dikit beli kaya wong sekian dikomkon mampir gelempeng baik liwat di rumah ibu nang jemampir jenang iya bengkok gampang mampir makapan kapan-kapan kita neki lagi repot ngomonge ku begitu keloyong HP ne muniki mandeg dek notorek. ngebel ala alo ala alo sawen uwen ari kongkon mampir ora ya ora embu ari anda telepon mandeg sawen wen ya itulah zaman sekarang beli pati ngurusi wong sini ngiringan sing durusi wong kanak karena dodok barengan gaya yang riwil baik nih HP ki. Hong Kong kembali si, si W Ya itulah orang-orang zaman sekarang. Loh, kenapa? Karena dalam kehidupan milenium ini adalah sebuah kehidupan kang endi kulak lan panjang dengan sami semuanya berdasarkan apa yang ada di dalam genggaman genggaman tangan. Makanya hati-hati zaman sekian tu zaman wis hebat bengen masih zaman SMS maksudnya sangat malas silaturahmi segini sekakangnya SMS ya iya wis WA-an mereka silaturahmi bating ya iya mengucapkan selamat hari raya bengen bapak datang ke Bang Ustadz kaya orang oh, menulis ini status baik terus ditegi kebebani risikah ana ning kene sing ayak oh ya usar ya ke berarti pada iya <tuh> 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 jadi wong bang pengen bae wong pengen masa lalu menjalin tali silator Rohmi kenapa? Karena silaturahmi puni. Kok salah satu hal ini pun dalan kang dendawa kan kanjang. Nabi man ahabba ayub satola urizku wayun saala ufi asarihi faliasil rahimah uman ahabba sapane wongkang wong kang seneng wong kang pengen ayub sato den jembarakan rizkuhu apa rizkine wayon saalahu fi asarihi lan den akhir akan mati ne uku gelem nyambung tali silator rahmi supaya apa supaya jembar rezekine kunku kun, jare bahasa hadis lo no, jari bahasa bunter jimpret aja kang ya wong kene mah di hadisi di Quran iki loke ke beli kelingan jadi kudu ditembangi priwen jakang, kang ya kak wong bengen kah ayo pada ngaji bareng silaturahmi ayo pada niteni omongane para kiai wong silaturahmi nambah rejeki umur bakal ditambahi asal kita ngerti sing bengen menakal ning ibadah beli kenal tukang untal untal barang pangan kang beli halal ayo pada tobat ayo pada tobat Allahu Akbar Allahu Akbar ngaji kelawan niat lahir batin sehat Allah paring rahmat ning dunia sampai aduh ngantuk ya ya ada da iya dadi ya Kang silaturahmi niku jarekan Nabi apa bisa buka galane rezeki loh ya rezeki jari sing gusti allah bagian sing gusti allah gawak singaran rezeki ku beli sing langit berdebluk mengarepan gusti allah bagi rezeki melalui makhluk makhluk ke gusti makhluk kang dititipi rezeki ning gula lan panjenengan sami makhluk sing katon tasing beli katon makhluk sing katon tasing beli katon sing Ui eh di kaki ngerongok kena beli sih pak gusti Allah nitipakan rejeki mengsampian ki melalui makhluk-makhluk ke makhluk sing katon tak makhluk sing beli katon sing sing singkat ton. di kak lamun ane jin tekannya duit kelem nampan ane ya iya jadi makhluknya sing sing katon sing biasane kang katon kang ngupai rejekining sampeyan ki kang kenal apa kang ora kenal kang kang kenal iya nah, maksudnya kang bakal sering silaturahmi sering ketemu karo meduluran sering ketemu karo uang akhirnya akeh sing kenal beli akeh sing kenal beli ake berarti semakin ake sampian kenal wong semakin ake dalan rejek ini jelas dorong jelas dorong sampian ake bature buka warung yakin warungnya sampian laris kenapa karena bature sampiane ake tapi bakal urip laka bature buka warung arep sapa sing kian perlu silator Rami ana warung tangga alhamdulillah jadi aja tuku mana-mana tuku nening tangga bini jekang warung kun majera larang jenak ningalpa, enak aja kaya konon lah maksudnya lah ketika kulak lan panjenengan sami dua tangga warungan regane larang lar rada larang ya wis hitung hitung belanja batur dewe jelas beli jelas beli aja kun mana warung ningiringan kaberan jadi kita utangnya ki gampang akhirnya akhirnya bakal waya utang maning warunge tangga waya kontan tuku ne mana mana anak maning ningkene kesi mukonanku iya palingan putek jadi aku udah dari kubu ku anak abe wong lu <gulau> maksudnya jangan gulalan panjang dengan sami dalam kehidupan jangan seperti itu Usung di bangga bangga kakan tuku meng Alpa, tuku meng Indomat, tuku meng Yogya. Ngapa sih cekang? Eh, wa rongga kakan ke? Nalikan nih sampian tuku neng Alpa, tuku Indomat. Maksudnya begitu alfa oli untung gede, oli bagi, oli batik gede, ilok beli bagi wong jimpret. Ilok beli? Aiy beli. Semua nutuku neng kono nih bayaku. Orang ilok oli tapi bakat tanggane sampean ya sekalipun batinnya beli gede sekalipun sampean tukune rada larang tapi bakat tangga dewek begitu selamatan kebagian berkat beli aku. sakane aja tuku mana-mana Ya masih di, ya wah larang-larang agak. Yo nganggar, lamun sampian itu kune ning kono be. Ki selamatan kecatet langganan si kakak kan kakan. Nah, iya berkat berkat maka duman alhamdulillah. Ku barokai wong parak barokai wong meduluran warung kita mau pengen karo sing kanak apa itu kune meng alpa meng yogyo mendi akhirnya akhirnya warung-warung kang ana nih sekitar kula lan dengan sami pada bangkrut ketika warung-warung kunku bangkrut apa yang terjadi gawe kengelan nih ngawake di warung tangga matanga yang bongi wis tutup gede ke kedok tuku obat masih ngelayani serok nih alpa tutup wani beling gedok Ana sing wani gedokal patutup. Iya. Lah sakane. Lah maksud e jek, ya ning kene perlu nenjalin tali silator supaya apa? Kebuka dalane rezeki. Yo jakang jek kang manjing akal jek kang aris silaturahmi mbuka dalan rezeki mah. Kin mah takon maning sing ngendi dalane silaturahmi bisa dawa umure kan mau kan si siji silaturahmi man ahaba ayub satu lahu sapa siapa wong pengen jembar rezek nyambung silator oke mancing akal lepakin majakan si ngendi silaturahmi uang bisa dawa umure oke dijawab nih gini. apa sebabnya bisa dawa umure ning zaman zaman akhir kian penyakit wis pirang pirang tapi kb penyakit wis anak obate bener beli larang gas ana oskadon puyeng ana paramek ngreges ana bode ana bodrek iya iya mentok mentoke mangkat meng meng dokter tapi anak penyakit sing sampe sekian durung ketemu obate penyakit apa aja kang arane penyakit putek anak beli obatnya penyakit putek iya penyakit kang laka obate penyakit putek padahal apa aja kan? segala sumber penyakit iku awale sing putek sumber penyakit awale sing sing putek sedangkan putek laka obate apa obate orang nanalian obate kumpul bareng begitu tekan kene sampeyan bisa gemuyu iya kan nah iya dodok bebarengan alhamdulillah lila kin grok kene gigus orang deleng sapa orang deleng sapa orang sugi orang melarat dodoke barengan sing milie sejen dodoke iring iringan ke pengikin kiba halo halo Arab ngali kenter yang wis dodok kira ya iya e, padahal mah dudu sebelah ya kini sejen yo coge Arab kanda isin dari mana mana begini ya nak ya tak titeni jek kita mau ma, semua si, konon Iya. Iya, dan je kan. Ya apa obatnya putek mau? Ya obatnya putek mau ngumpul beba bebarengan silator. Rohmi kenapa? Karena awal-awal penyakit itu ya sing mau, sing je kan, sing atilan pikiran, baka pikiran gampang putek ke, baka ati gampang susai, maka penyakit gampang tekan Kok bisa seperti itu? Bukankah penyakit itu berasal dari virus, 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 virus yang berkembang? Ya, tapi sekalipun banyak virus, ketika antibodi kita kuat, ya. semua virus bisa dibantai oleh tubuh kita. Kapan tubuh kita itu kalah dengan virus? Ketika antibodinya menurun, kapan antibodi itu menurun? Ketika pikirannya kacau, hatinya kacau dengan kubu, kubu kira. Iya, dalam dunia kesehatan kan penyakit itu bisa datang ketika antibodi kita tidak mampu menahan. Nah, makanya ketika COVID-19 angel diusahakan ning Indonesia, maka maka ada cara yang kedua yaitu memperkuat antibodi manusia manusia dengan apa cara memperkuat antibodi itu dengan cara vaksinasi makanya Indonesia gencar vaksin ah melas rakyat kibokat beli kuat tuku vaksinnya akhirnya pemerintah Indonesia sing bayari vaksin masyarakat tinggal kari disuntik ke bae wis bayar lamun bayar dewek waksi sesun sesuntikan singaran sinopak karo ya kan kanker Ian gratis dibayarinin pemerintah semono gratis sehat dipaksin pedal pada sampai tokang kubu putak priwin maning kini bicara nih sampai tekan ngunjung anak vaksin suwe ini murah nah iya kenapa karena jari dewek pemerintah pemerintah lagi eman ya lamun vaksin tuku dewek rongatus telung telung terus bakas inovak bakal Moderna lah secesan sejuta regane makanya bakal uang biasa mah diajar moderna, lah uang pintu sing ping kok kepok uang kesehatan ini dia bilang mana Nora ngarep golongan pun ma. ya iya vaksin iya ya iya beda kalau vaksinnya masyarakat biasa Moderna dikasih cekang ya melu Moderna, kita gak ya iya ya kita memilih wa dikamu seorang milih bimbedal jek. Boro-boro arep dewek, bak mau direna mendaftar dewek, bak online daftar rega, mung ana limang puskesmas sedermayu kita mendaftar online, luas online ngenteni kapan ya kita disuntik. Kok sih kita mengenteni? Di mau dijegrogakan ning arep bedal. Akhirnya kan luru akal kini kuwu sepamonge priwen kira rakyat pada gelem, vaksin akhirnya bikin kabar sing sing doli dog sing oli bantuan ya bakal laka surat vaksin ora di poin morning grudu kurame ai pada makanan kuah hmm jadi hmm, medika mapaksin kiluru duit aslinin mah hari digeret-geret bahwa orang tak tempo anak kabar sing oli ras jog kaje orang dua kartu vaksin mah orang oli uh gage ngendi vaksin kucing ini vaksin yang ngendi hmm kau si antri dikah nah iya padahal itu adalah untuk diri kita sendiri untuk apa memperkuat antibodi, jadi antibodi akan lebih kuat ketika divaksinasi terus pikirannya adem atine Adem antibodine kuat vaksin apa virus apa saja ya beli bisa nyerang di ngawake kita kenapa karena kita nih lagi fit tapi bakal pikirannya kacau terus ya bagaimana kita bisa fit ketika pikirannya kacau atine kacau uang bakal pikirannya wis ruwet atine wis ruwet akhirnya mangan beli doyan turubli beli lali bakal waya mangan beli mangan waya itu rubli turu lemes dedes, virus segampang gampang penyakit yang ngambrok ngambrok ana watuk bae ana wahim boy, bae ana ngatisi ya apa maning krungu suara salon ter ter jantung terus lob lob lapa yang kok buwe lakas yo Oh, pokok kita macam penyakit jantung endodo, di dalam daun untas dugaan kita kira, iya begitu anda suara salon ter, sakit tanggaletan. Gitu iya jadi ada suara salon ke jantung ke ngelob gini, lop, gini lop. Lop. nang jantung ngeduduk ngepiar buwan anak beli kita iya <tik> jadi kacau kacau ketika hatinya kacau pikirannya kacau antibodinya akan akan menurun maka nenjalin tali silaturahmi supaya apa supaya sampian urip aja kaki putak dodok nih kene ya ternyata alhamdulillah Lila mau nih ngumat dugal beta kang bisa temu iya kita ku, iya maning maning iya kita kicocok jekin kira ya ya wis alhamdulillah oh, jadi apa jekan saudara si silator nah mimakane wakana kodis zeta akhwali bani adiyim minat taifatin wa makasafihim syahra saqiman yu'anuna nasukmahu wa syakwa wa makasat terus begitu lagi dolan mengdulure rabi ne Abdullah lara pirang dina lara kono jaman sewulan lama se. wa makasafihim syahron sawulan sakiman dalam kondisi sakit yo anu nasuk mau wasyakwa diurusi ning bani adin saking taifa naja najaria sampai tekan wafate sayyid abdullah dadi bapak ne, kanjeng nabi wafate ning madinah bakal emboke wafate ning mekah maka begitu peragat cerita wafate bapane langsung nyambung Walamma tamma min amlihi ala rajih tis'atu ashurin qamariyah wa ana lizzamani ayya jaliya anhu sada Walamma tamma min amlihi sawise sampurna saking kandungannya ala rajih roji iku jelas ake kang ngomongaken seatase masyhur arane Roje pirang wulan kanjeng nabi ning jero kandungan satu ashur sangang wulan wulan apa tutu januari tutu februari tapi wulan kang bangsa komariah bulan komaria sih apa aja kang bakal bulan komariah itu ya bulan sing hitungannya muharam maksudnya maksudnya dihitung dari perputaran bulan surah bala mulut kuen arane tahun komaria bakal tahun samsia ya hitungannya januari februari maret april dan seterusnya jadi hitungan kang terkenal ku loro hitungan Syamsiah karo hitungan komaria lah bakal wong meteng yang hitungnya aja mengsamsia, mang setepata, sing tepat hitungan komaria. Oh, jadi mana kan yang lebih hebat bisa aja kanda hebat masing-masing dua hitungan. Lah hitungannya wong Jawa, bakal hitungannya wong Jawa mawa sembilan ratus tahun sebelum masehi, wong Jawa harus dua tahun dewek sebenarnya mah. 900 tahun sebelum ini, iya Siapa yang membuat hitungan itu? Namanya Empu Hubayun. 900 tahun sedurungan Anamasehi Masehi. Berarti kian masih ini rongebo, rong rong selikur. Berarti Jawa nih rongebo sangat selikur. Tahun Jawa ma. Tapi jika kang ninggine tahun Jawa nih mungsewu yang kok dikit sambung manding ceritane. Jadi di Jawa 900 tahun sedurunge anak Masehi Jawa wis dua hitungan tahun nanti di 50 tahun sebelum masehi ya Sri Mahapunggung memperbaiki hitungan ini ya termasuk zaman jaya jaya baya tapi begitu di zaman Sultan Agung Mataram hitungan Jawa didadekakan siji karo hitungan hijriah Islam dekakan Didadeka siji didadekakan siji maka nening jawa dua hitungan loro anak hitungan kang ngitung sing awit dina selasa dikit anak itungan sing hitungnya dina rebo dikit maka wong jawa bakang itung itungan hitungan apa hitungan asapon apa aboge Pon nenerakan ya, iya baka asapon baka asapon tahun alif nanggalak ne sing selasa pon baka aboge tahun alif nanggalak ne sing rebo ning wage rumus eh bahkan hitungan Jawa rumus eh lebih simple Wong Jawa ngitung tahun dalam satu masa itu delapan tahun jadi Wong Jawa perputaran hitungannya per delapan tahun makanya Wong Jawa sering mengungkapkan windon takraneng tahun jadi anda wolu wolu apa apa aja kang siji lima teluh pitu papat lorok nenem Lo, makanya orang Jawa belajar, jima lu tu patro nem lu si jima itu papat lorona nem lu kun ku padokan taun engkau padokan wulane turo lu ma, nem ji pat, ma tu rumuse, ramji ji par belajar saka lah, ya bakal beli ngerti ku ini memang saka Iya masa masa ketemu masa Ramadan bulan bulan Ramadan kita tanggal pira? Oh ngebet ngebet tanggalan suwen suwen. Ya sambian nguruh. ya surat baik, Ramadan ya kali ditung Surak, balak mulut sili, mulut cuma dilawal cuma akhir, rajab rowa puasa berarti bulan kesanga turoluma 6 jiro mak berarti lima lima karo siji, siji siapa kan tahun alif tahun alif ko siji Ramadan 5, siji karo 5, berarti pira halo siji karo 5, 6, sok ditung 6, selasa rebo kemis juma sabtu minggu berarti bulan puasa tanggal siji dina minggu beli ngantel buka serok ya, ya, itu rumus makanya makanya belajar ya supaya apa supaya aja gampang nyala-nyala wong nyala, Kini kita gampang nyalakan uangnya kan yang beli pati cerdas mikir akhirnya salah kafir sesat semua yang semuanya itu dianggap menyalahi dirinya pada al beli salah saking kita ne beli paham. Tak wong pinter mau orang lagi kaget kan kunut kan beli kunut. Kenapa? Karena yang dilihat itu mengdubur kan sing kunut. Oh berarti imam syafi'i karena imam syafi'i mah kunut sing ora kunut oh berarti mengikuti Abu Hanifah Imam Syafi'i hebat beli hebat Abu Aniha, apa hebat akhirnya ya sing kunut hebat sing ora kunut hebat kenapa jadi netukaran karena yang dicari itu bukan ke atasnya tapi malah justru perbedaan itu dipolitisir menjadi politik golongan akhirnya tukaran sing antara kunut karo ora kunut oh, ya, kena karena orang ditanjakan mengdubur ngakirnya akhirnya pada geger pada ribut pada tukaran anak taklilan ribut mana mana ngunjung ribut mana wong tua jadi tanggap akan sang diwara anu, eh yari ku ya mas apa sih kang tujuannya hari tujuannya ma pun singaran ngunjung kenapa jadi kang kuduannya sandiwara hari sandiwara wayang apa mah pancingnya ini maksudnya pancing ya kang yang wong jim berat lamun ngunjung laka tanggapannya mangsa balika bro. bener beli di Jakarta anu aja ngunjung buyut kun nangkap apa sepian balik beli bisa nih balik sandiwara li mm, li buana kosret ya, berarti ya es balik dora singa ngado-ado ga balik malah sing luar negeri nih jaluk yo sing luar negeri aja patungan streaming cak bayar aja streamingnya iya jadi nah, dadi dadi apa sing mung kadang kaya kita nih ki. sing justru yang terpenting dilupakan apa aja kang sing penting nih unjungan sing paling penting nih unjungan ih kun doang ka, kang wis ninggal dunya sandiwara tanggapan mas sampingnya kan kak Oh, maksudnya kangka hiasan nih. Sing paling utama nih, anak putu pada gelem ziarah ning kaki buyute. priwencarane nih anak putu pada kelingan. priwencarane anak putu pada gelem dedonga supaya uripe adem, supaya uripe ayem, supaya uripe tentrem, atine bling pikirane beli mana? Mana? Oh, non. Jadi hitungan, hitungan anak, hitungan komariah, anak hitungan syamsia. Baka syamsia kan dihitung serengenge, ya. Baka serengenge kan dihitung berarti melihat perputaran matahari. Matahari berputar di garis lintang. Baka wulan baka wulan berputar di garis bujur. Garis bujur ku apa? Garis bujur ku garis yang lempeng makanya uang bakal luruh keselamatan ngitungnya ya garis bujur beli mungkin uang ajatan ngitungnya sing Februari Maret nah, wong uang kene uang jimpret bakal ajatan sing dihitung tanggalan Maret atau tanggalan Jawa Jawa riwen Jawa kita ajatannya dinakun aja jokun mabalung dan nemunku, bakal balung dan nemku alangan. Oh ya berarti bakal balung nenem ora oh, kango dudu ora kango dudu lebal lebay e, bakal gua hajatan bakal balung nenem bakal balung nenem bang gua pasang raja ka balung nenem ngemerdeka bari aja gampang kebrage ku oh non belajar jati ngarange surabala mulut mendingetan maksud deh bakal surabala mulut belum limangkat ngetan Cili mulut Jumat di awal Jumat di akhir belum lima angkat ngidul Raja berawa puasa belum lima angkat Sawal sawal kapit raya gong belum lima angkat Nah oh, non, Kadang-kadang sing gope ke ilmu kin ke SD beli tutup ya ruwet maning dah tinek Nah iya Wahai bulan sura mangkat mapak pengantin umai madep ngetan, bareng belum lima tu akhirnya bobol jendela ya goblok maning kaya umawis bener-bener di ya umma wis bener-bener di dibobol maksudnya siapa sing cerdas mikir Maka beli mangkat mulan ya gawe lawang maning beli maksudnya tinggal kari pasang warajek tap 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 di gawe lawang maning serok pengen mangkat tementi jadi umai dirajek dikit ngarep aja ya mau beraki umma. oh ya nah bokat kudu nurut hitungan kuenka ya ya tapi eh pada akhirnya masa hebat apapun hitungan yang tetap apa aja kan sing sama gusti allah bukti hitungan kun hitungan kun sudah kerja hitungan di lumbung kemuling yang bini sugi jemalah ya apa maksudnya ya tetap manusia boleh menghitung tapi pada hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala kan kan kuasa Uang kayaknya bisa menghitung bak tandur pari, bulan Desember panennya bulan apa wak? bahkan tandur pari bulan Desember panene bulan apa, Maret secara hitungan kan pasti sih kang bagian hitungan eh aja ngomong pasti ya bakal pari aja kang satu setina wero ya makanya gajah bakal tandur Desember Maret ku panen ya panen sote jadi hitungannya kita kan tapi bakal gusti Allah nger, orang ngerasakan maksudnya dar ajar Februari banjir kabeh panen beli sama hitungan tuh seperti itu nggak arantien ketemu arantin kien, nasi bemekinen bakal uang aranekin wateke mengkinen ya kan secara hitungan boleh boleh tapi pada akhirnya tetap kekuasaan Gusti bisa jadi hitungan lumbung kemuling malah sugi ya malah hitungan ya, lumbung kebak melarat ba lho kenapa ya karena rasanya hitungannya wis bagus kader kita mau uang lorok hitungannya bagus lumbung kebak wis orang mau lama nginget sugi ya nemen serabu uraneh jadi hitungan itu ada aja, ah, makanya bulan yang dihitung itu garis bujur, garis kang lempenge, bakas serengenge kang dihitung, namanya garis lintang, garis kang malange. Maka nih, makanya, makanya bakal ngitung bulan Januari Februari ya malang melintang, putek dedet. Bukan beli ngantel serok, tanggalan bulu malah kasih putek di kaki. Bulan apa jangan-jangan bulan sile, mau drobeol, sani bukan drobeol, awal putek beli beli tapi bakal ngitungnya Januari Februari bulan apa aja Kang November wis tanggal pira? sangat aduh putek beli bakal wis tanggal sangat bila oh iya putek beli setoran motornya teka bange waya setor listriknya waya ledengnya waya indihome waya yang ngitungnya kuen putek ngendong oleh bulan bulan kuwan tadi tis atau asur tis atau asur oh, itu ning apa ning bulan kang bangsa komaria nanti bakang hitung wong mateng hitungnya bulan komaria dodong hitung bulan syamsia ya apa bulan syamsia bakang, ngitung apa kang itu ngapa apa itu ngitung musim januari kenapa apa januari maksudnya yakin kan kang wis udan bayar karena november November, wis mulai rendeng pakai e wong Jawa mah berarti ya Bu sing ngat kan mulai ketiga Septembergaran ke September ikungeresepeng September sumber Oktober berarti ento kening sumber dongol November berarti ono neng sumber Desember ya gede-gedeng sumber Januari e ujane beli mari-mari ya ya ja wong pengen kunku Iya, ya kenapa ya? Karena baka baka hitungan syamsiah ya hitungan musim, tapi bakal hitungan komaria yang sing dihitung garis garis bujulan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku lahir sawi se sangang bulan ning jero kandungan wa analis zaman ni ayat jaliyanoh sodawis wayah wayah eh kanjeng Nabi lahir ning alam dunia apa yang terjadi begitu kanjeng Nabi Arab lahir hadara ummahu laylata maulidihi asiyatu wa mariyamu fi niswatim minal hadiratil hadara ummahu bengine emboke kanjeng Nabi ditekani ning wong wadon kang mulia loro sapa siji arane siti asiyah loro arane siti Maryam Siti Asia siapa aja Siti Asia sing tekan kene ki dudu Asia jimpret Iya, dudu Maryam, dudu Maryam bunder. Ya siapa? Siti Asia rabine Firaun, Siti Maryam Ambo. ke Nabi Isa. Wa kana minal Hadiratil Qudsia. golongan wanita mulia al Qudsia saking alam Qudsia Onon dudu saking kudus tuh iya iya minal hadiratil Qudsiyah alam Qudsiyah jari wong kene mah bisa jadi alam kelanggengan tuti beda alam beda alam tapi bisa ya bisa kalau Allah itu menghendak menghendaki akhirnya fa akhadhal ma sallallahu alaihi wasallam nurayatala la usana fa akhadha al maudud sersat jebral bayi metu Begitulah lahir kanjeng nabi jagat kang mone peteng aku akhir gebyar padang nuraiyatala la usana dua nabi muhammad bin abdullah mawa lahir jagat kang mone peteng dadi padang barang lahir muhammad jimprat jagat mau terang padang begitu harapan lahir pet mati lampu uban beledek jengger iya <tuk tangan> ya Muhammad kene kun melahir ya kun muhammadur Rasulullah begitu lahir jagat kang mau nepeteng batik padang maka nega soca cahyane kanjang Nabi gumebyor kaya apa aja kang wa muhayya ka syamsi min ka mundi asfarat anu lailaton wa muhayya gebyore cahayane kanjeng nabi ka syamsi lir kaya dene sareng nenge min ka mudi usaking panjenengan Rasulullah al cahaya mau dua dingkep biar padang kacahaya ne kanjeng Nabi maka raut mukanya kanjung Nabi Sochane padang. Kenapa? Karena lahir yang gawat. Pepadang. Pa iya, jang bagian pada muka Kamukamat ini memburung-burung jadika. Iya, ya kenapa? Ya mau. Wah, lahirnya ini kini memau jagat padang. Akhirnya dati petang nang mati lampu sih. hari Muhammad Rasulullah jagat petang begitulah lahir badi padang kasam silir kaya dene serengenge saking cahayane ne kanjang nabi asfarat anhu laylatun gara pating selorot cahaya bengi kang mau ne dadi padang laylatul maulidil ladhi kana liddini suruh was diha laylatul maulid lahir bengi lahirnya kanjeng nabi itu adalah sebuah kebahagiaan untuk siapa untuk agama ning alam dunia kenapa karena muncul seorang yang akan memperbaharui kehidupan membawa syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa taala yang akan menyempurnakan kehidupan kita dengan apa dengan ajaran agama Islam Makanya alhamdulillah Lelah lahir ini Mekah islami tekan jimpret cahayane kanjeng kanjeng Nabi Alhamdulillah kebagian cahaya ajaran agama Islam cahaya kan gak dekakan yang tidak berguna betul-betul tidak berguna yang berguna hanya Allah subhanahu wa ta'ala makanya lahirnya Nabi Muhammad sudah diprediksi dari awal makanya begitu lahir di riwayat sedurungnya kah wa kharratil wal asnamu alal wujuhi wal ahwa kanjung nabi lahir kharratil asirrah kharrat ku bahasa kena njungkel wah enak yang terjemahkan ku bahasa jawa Lamun namun ku bahasa arab wangil ngelati kata njungkel serba so, indonesia apa njungkel iya wa kharatil asyirah wa apa padan jungkel as, al asyirah kerajaan kerajaan wiskeger wal asnam termasuk patung patung di pada kejungkel baik itu patung secara fisik ataupun patung secara pemikiran sawi saya tersebar pemikiran kanjeng nabi melalui al quran melalui hadis patung sekin mari disembah mari disembah ya jadi patung banyak masih banyak tapi bukan sebagai sesembahan hanya sekedar barang hiasan malah dianyang-anyang patung kusetiyem nah, iya pangeran bisa ada di asbak di ya patungnya kah? ya iya kan nah, iya patung pangeran orang kan ada di asbak kah? nah iya patungnya wong kanak-kanak nah, iya, nah, ya akhirnya kan dianyang Wira jual lima ratus ribu, yo jauh potil nune potel jauh kun kutangan, seket bi seket jika. ya pangeran regane seket Ebu, coba, Kapan ketika sudah tersebar pemahaman tentang ketuhanan ajaran agama Islam? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu begitu jelas ketika diterangkan dalam logika akal. Ya, pangeran Buwis Esa tunggal aja loro aja telu. Akhirnya yang menyatakan Tuhannya dua atau tiga atau empat kan geger bae. kapan? Bakar kudu nak bae kudu tukaran dikit pangerane loro jare pangeran kini hutan jare kini aja aja melas sebelah kanannya lagi mepe pari ya endar mepe harapan beli kita mah pengen nih hutan akhirnya geger dikit makannya arpan geger arpan hutan nana gelegar gelegar lagi gulat pangerannya iya jare si pangeran nih loh bahkan pangeran si ji iya sekarang pede wak yang hutan hutan yang beli ya beli kadang-kadang ya usah aja teman-teman mikiri gusti Ya kenapa? Karena kudrat irodati Allah Subhanahu wa taala jauh di luar jangkauan manusia. Kadang-kadang beli manjing pikiran kan, waya pengajian ngerecok bae Iya kan Uda? Untane wingi sandiwara wayang terang padang jebriwen ya aja je, priwen-priwen wah. Lah iya karena Gusti Allah mau karepe dhewek. Eh, kita ngomong Gusti Allah karpe dhewek salamaning kono nek. Oh viral maning di YouTube. Hasan Wahyudin mengatakan Gusti Allah karpe dewe. Iya sing beli karpe dewe kan menus. Lari Gusti Allah, hari Gusti Allah karpe siapa? Perang sana anak sing bisa ngatur Gusti Allah kok. Ya ora Gusti Allah mah. Faalul lima yurid. Bahasa kayak nenek karpe dewe. Yang udan udan, yang beli beli. Kadang-kadang angel kah? Gimana YouTube ditugel-tugel. Ya, iya, akhirnya angke okay. kiai viral dinyatakan sesat kafir. Sing diara ini kasan wakidin, ora pusing-pusing teman, bujar yang kono, sesat-sesat beli belia, sing penting laris ram. <tuh> ya kenapa? Karena tujuan gula sih, yuk balik maning mengajaran agama Islam, ajaran yang begitu logis untuk sebuah ketuhanan. Gawak gula lan panjenengan sami uripe tenang. Kenapa? Karena kader KB wis diatur nih gusti, Allah kita menusa yes. tinggal kari jalan akan sing bener aja kakin protes nis yes. lakon apa baik ngeruyo ya aja oh, jokun mau gusti Allah salah bebagai tu hutan udan benglendeng wah ya kayak kini memperagat kapi Gusti. jagat orang mandang mandok jalan wis banjir kini anu klam kini kita entok kabe udan beli mari salah gusti Allah udan akan udan akhirnya pai panas lawas lawas sampai tekan banyu untuk wah ya kiamat kayak ini, makin iya akhirnya gusti allah ngudun baik salah panas baik akhirnya digawe gusti allah sedina udan sedina beli sedina udan kini jagat apa jadi apa yang menjadi ketentuan Tuhanmu selama ini engkau tidak pernah menerimakan padahal Gusti Allah wis ngat Tuhur. gusti allah wis wis ngerencana kaken kin gadange makinen kin gadange makinen kari lakon ana benar. bener aja ngelu aja kaken ngelendeng waya nanjak menanjak mangsa wuru, wayang ngejret ngejret mangsa wuru, makanya tinggal kari dinikmati ngucap alhamdulillah kita dua pangeran mungsi jiku ayang pangeran eloro urusan beboro-borong urusi kita kang dari makhluk ya. Nah, iya pangeran kita sih si, si Makane, begitu anak Kang sejen yang aku jadi pangeran gagal bangsa burung, masuk ya ketika Firon ngaku jadi pangeran petangkang petung tunggu karuan raja kekuasaan ake iya kan Wis lengkap ya Fir'aun jadi pangeran suarga wis gawe neraka wis gawe kak glede iseng dijejer rupane mah iya orang kan yang sandiwara ayam bron Bron ya, tuan piron, nah, iya Tuan Firaun jora kanaya na iya priwen bron jaga tudan ki gledege wis dadi jembron wis je Tuan Firaun sengge gawes tak pasangi I ari nerakane si Jembron priwen jagat udan Kimbron den neraka maci Gusti wis takunjalaken api-api sing kewaletan ja kabar ka berarti kayune masih kebok den neraka kok ai kunumbron ya ya wis mbron sing nurut ning kita mbron cemplung bae ning neraka yambron iya nah, terus apa maning jembron laporan si tak laporakan ke gusti tentang suarga priwen jembron suargane suargane ke jegusti wida dari tahun nek wis tua tua jekin ya ya suargane oh ya Dah iya dari dari widadari dari golongan kene ora Ya wis jembron bakal wira dari sing tua mas seret sing tua neki. tokna aja dari widadari dari sing tua ki. Gelati maning sing nom nom wira dari Ngadang wong tandur tak wong oyos si orang. Iya jare bir onek kau Ya iya tapi begitu datang Nabiullah Musa salam gagal bir on pangeran di debat ning Musa ora jam-jaman, ora dedinahan, ora memangian. Musa diundang kerajaan. Musa, sirake sebenarnya nyembah sapa? Wong kene kuwi wis nyembah kita kabeh, dak kita kuwi ngutri jagat. Laka pangeranku, si anak kita jare jare Fir'aun sok bokat iya sirar nyembah sapa? Bakal beli nyembah kita. Eh, pangeran ira. Pil Uh, yuk, kabe -kabe musti Musa. Oh, iya kabeh kabeh untuk Musa. Ora. Oh, sira nyembah sapa Musa? Isun ora nyembah Tuhan Firaun. Isun bakal ngabdi, bakal mbakti ning pangerane Bapak Nira, pangerane Bapak Tuhan Nira. Tau wong padan dolongop Kenapa apa padan dolongop? Sadar lamun iya Firaun iki pangeran, berarti bapane Firaun pangerane sapa? Da Firaune durung lahir lagi anak bapane berarti gagal beli Fir'aun dari pangeran gagal debatnya kalah ya langsung bakawong kalah debat ka wis tangkap Musa ya wis kari tangkap pak ya kan nih debat kawong pinter bakawong mau goblok diajak debat gulet paling jalu udah makan nih makan nih ketika kiai kiai pada diujat ya apa? santri menang menang aja pada sewot ketika Kiai Said Akil Kiai Musofa ya kan Gus Baha sekarang lagi rame Buya Sakur ya kan tenang tenang adem baik Duh, kenapa? Ya kita juga harus menghormati mereka yang mencaci maki. Kenapa? Karena mereka yang mencaci maki juga termasuk fans berat yang selalu mencari kesalahan-kesalahan kita. Ya kita juga harus menghormati akan pengajian kita telung er, so, sejam luwi ora. Nglatih apa? Nglatih sing salah ini kan. Iya berarti mereka juga fan juga tapi dalam bidang yang tidak baik ya. Ya wis alhamdulillah. Jadi adem apa ya, santai. bisa sewot maning. Ya kenapa? Ya ketika kita sewot itu yang mereka tunggu-tunggu. Supaya apa? Supaya pada tukaran. Kenapa? Karena ketika Islam yang ada di Indonesia itu selalu bertengkar, maka tidak akan pernah menemukan kemajuan. Karena Islam yang terbesar di seluruh dunia itu Islam di Indonesia yang mereka takutkan adalah bersatunya umat Islam yang ada di tanah Indonesia. Maka mereka membuat umat Islam gonjang ganjing kongkon tukaran terus. Itu aneh nang. Oh, nah, politik wis kewacak apa? Ah, hebat hebat Islam ini kayak ini, gak Sekarang NU wis kokotan, tenang. Ya nah, iya, bahkan durung anak komando menang, aja gawe komando dewe. Oh, ruwet. Ya iya kalau kita orang NU ya tunggu komando dari NU mungkin NU ini lagi muktamar ya kan ya NU si muktamar berita sih sing gawe dudu bocah NU sing akeh calon e kiyen calon e calon e siapa sing dudu wong NU kan kan hati-hati ya wong NU ne tunggu komando sesuai dengan komando dari pusat lah komando menang. oh non oh iya jogra jogra kenapa karena itu hebat tuh untuk menjadikan mobil bis ini supaya tidak jalan, bagaimana caranya? Wah, wow, ya gampang. Kempesi, akai butukan tambal ban. Kempesi Bensinnya hmm, gampang, akeh pembensin. Mesine dirusak akai bengkel sing bisa. Satu-satunya jalan untuk menghentikan mobil yang akan berjalan adalah dengan menciptakan dua supir kongkon rebutan. Mangsa mangkat-mangkat mobilnya mobil jelas beli nah, iya dalam kehidupan musola dalam kehidupan masjid apapun organisasi selalu dibikin dua pemimpin supaya apa tukaran baik akhirnya organisasi ini beli mangkat mangkat nang urusan supiris apa ya oh begitu ya itu makanya kitanya sing cerdas ya yes, balik maning zaman Nabi Muhammad Musa alaihissalam karo Viruon akhirnya tang, -tang Musa tangkap Musa, wah akhirnya Musa dikejar-kejar ding, ning tapi dingin kang pinasti anyar kang pinangi, yung sing awit bengen wis diramalaken oh, apa apa kang ramalan itu beda haram menengah, zaman sedurunge Nabi mak ramalan ku akurat kabeh, masih ya akurat kabeh. Arab lahir Nabi akhir zaman apalah karamalane ngus rame wak sedurungnya Nabi lahir makanya begitu Nabi lahir wong pada pada waru golongan Bani Israel Yahudi Nasrani harus paham yang kin -kin Nabi oh ya iya siapa ya orang yang pertama kali mengetahui Nabi yang mendukung Muhammad itu sebagai utusan Allah yang terakhir itu dudu NU duduk Muhammad dia wong Yahudi karo Nasrani duduk NU duduk Yuk kena yang waktu Nabi Muhammad lahir dengan NU ini turun Jadi yang mendukung tuduh NU tuduh Muhammad itu tuduh apa maning PKS yang nampil lahir? Siapa yang mendukung pada waktu zamannya itu adalah Nasrani dan Yahudi yang menyatakan ini Nabi akhir zaman, ya kan? Lo kapan, nih? Sing lagi cilik je. Di gawai mama nyabrang mengsam. Tekang tengah dalan ketemu karo pendeta. Anak siapa kini? -ki anaknya kita benar, yakin beli ngandel pendeta takon mana yang bisa meneng dudu sebenarnya anaknya siapa anaknya kita ya jari Abdul mutolib deki ya jari Abu Abu Tolib kan digawani Abu Tolib mamang ya dagang gitu ditakoni anaknya siapa anaknya kita jari Abu Tolib deki ya sing bener yakin busong sampai ngotot-ngotot kan -ngotot. duduk dudu sih takon anaknya siapa anak apa sih Ya masalah emak, bocak kita kedelengakan si mau Tanda-tanda kenabian anak kabe Si ngawit dodok ning wiwitan kun, wiwitan kun pangem gebok mene mayungi bocah kun Liwat mono anak ontane dodok ning kono Sampai tekan ning kene, mung siji sing ngawit rusak tanda kenabian apa kien anak kira Iya aja duduk Anak sedulur, dulur mung bapaknya kuslangka dari meluat Ngomong sing mau Nah, eh, kini, kini Nabi akhir zaman. Jadi, aja di mana? Bahaya. Nih anda lagi dienteni enteni, -enten bisa dipateni bocok Jadi balik ke maning. Akhirnya ini sejarah kan di gawang balik maning. Siapa sih meru? Pendeta. Sampai tekan akan diangkat menjadi Rasul. Tapa beratan nih gua eh, Salamaning konene Nabi Muhammad tapa beratak masa Nabi Muhammad tapa ya perangsanya apa nih gua hiruk nekeran Ini ya nih gua hiruk kita tapa Nabi Muhammad ki. sampai ditemoni nih malaikat Jibril peragat ditemoni kan jebak balik mengumat zamiluni zamiluni ya Khadijah eh Khadijah tutup anak kita selimut anak waduh ngatisi yang um Siti Khadijah ini ya, ya subhanallah dudu wong wadon biasa penganut ajaran ilmu langit kitab samawi ya akhirnya ya beli jebak karena laki kaya konon beli kaya wong jimpret laki menasut wes kesambet di kaki laka maning kesambet di kaki Khotija ya Khotija yo, kenapa Kang Sapian kikil kikil bu Khotija? Kau itu ketemu karo wong kotbe, bagus gagah, wantong sok wong kene dukun nadukun sejimper tukurannya ka Khotija oh, Apa, kaya ke beli kang mangsa ngarah digaka kesambet sampeyan wong bener wong jujur wong pare karo pengeran wis beli mungkin sampeyan kesambet sambet yung sampene loman wonge kecuali dikan medit bisa kesambet sambet jok titin nana rata-rata sin sering ke rata, -rata kesambet, medit bocacaheka Nah iya, rasulullah menggigil makan oh, orang. Lah akhirnya, akhirnya Siti Khadijah beli gawa Kanjeng nabi mengkain beli di gawa mang dukun pun tiga apa nih mendidik apa, nih mendidik. Tiga apa nih mendidik, tiga apa nih mendidik. Nabi akhir zaman mendidik, tiga apa namun suhu apa? Lamun bahasa kene Nenek Jibril. Nanti tiko dijak, kau yang dati ngawin Nabi Muhammad itu masalah apa apa? Wak? Nite sing ngawit pengen kini kiar dati Nabi. Ya iya, makanya umur selawet tahun nah Nabi kini kau dikawin sampai tekan jengak jenguk ngenteni lima belas tahun Siti Khadijah ngenteni kapan dadi nabi nih entak titeni ngawit awal kini kin, nabi akhir akhir zaman makanya kan Siti Khadijah begitu Nabi Muhammad nggak ada dagangannya DWK kan dipai telik sandi kongkon meluan Nabi Muhammad siapa Maisyaro jadi kan Nabi ku dagangannya ngiring diri ngiring wong wadon Maisyaro ku alang lanang Mais Maisyaro ku wong lanang kongkon ngintili kanjeng Nabi diperintah yang Siti Khadijah kongkon nyatet kejadian apa-apa begitu balik dagang priwen roh saroh eh mbuji dagangannya gak karpe dewe tapi laris dagangan ki ngulak ke semene di karapan tuku nepira, serok batu batenan nana biar kita gitu. Baru milikin aja Jokun merada soek kun ku pinggir reko jadi net mudun be semene we sebagian jek kita tetanjak kaken mukonon dagangannya kanjeng nabi mawa jare bosok ya diwara bosok jare blesak ya diwara blesak beli kaya kita wasin di bosok diumpet-umpet akan mungkin gitu selapakan pojok sing didongolakan sing bagus-bagus ya beli kan jadi nabi, orang oh, rawa, jarekin potel-potel jarekin anu oh, jujur-jujur terus melakuku orang ilok kepanasan ku jebot Jarek ku jare saruwek, kora jare mai saruwek. ya kan durung jadi nabi bener Kau dia jauh seni makan begitu wis Muhammad wis kisah jadi lagi nih kita akhirnya nikah setelah nikah umur selawe tahun ngenteni lima belas tahun kok dijaki sampai tekan diangkat dadi nabi umur bila? patang bolok tahun lima belas tahun ngenteni bo bo lima belas tahun laki ini dikedurung dadi dadi bareng nih ini boro boro lima belas tahun dau patang tahun belaki apa kayak konon orang na kakak kena papa angger kita sing repot mah siti di mah ya disabari be ya wis bokat durung waya ya wis bokat durung waya begitu umur patang puluh tahun mm, kian wis kecicining mancine wis saate wis waya bener kian nabi akhir zaman kapan sawi diwaraning sedulur sedulure bahwasanya kian nabi akhir akhirnya jadi siapa sih burung golongan Yahudi karo wong Nasrani pendukung awal ke nabi akhir zaman di siapa pendukung nabi yang menyatakan ini rasul akhir zaman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tapi begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul siapa musuh yang paling berat Yahudi dan Nasrani maning, Itu pelajaran kehidupan. Jadi pertama kali kang angkat Yahudi karo Nasrani, begitu dadi sing musuhi Yahudi karo Nasrani. Pelajaran besar. Ning ngendi kang ora ning ora Termasuk termasuk dalam dunia perkubuan. Siapa musuh terberat kubu adalah pendukungnya bengen. Sing ora dadak napa-apa. Sak sakane kasrat. <tuh> 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 Ya, ya begitulah cerita sejarah. Kenapa? Karena sejarah itu diputar ulang terus-terusan oleh Allah wa tilkal linas. Perumpamaan itu akan aku putar ulang, diputar lagi, diputar lagi dengan bentuk yang berbeda tapi ceritanya sama. Cuma pelakunya berbeda, beda. Maka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala akan tahu persis ini apa yang akan terjadi munculnya corona ini gejala apa itu siapa yang tahu orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu maka nebaka urip pengen selamat ya parka karo wong sing wis parek karo gusti Allah ya us suara susah mengkiai kiaian ora susah usah usah, usah dan baka Islam pengen bener kembalinya ke Quran kembalinya ke hadis bener jekang omongan makanan omongan emang bener tapi ora pati bener kalimatul hak urida bihil batil. omongan kang bener tapi tujuannya gak beruud. Maksud maksudnya lamun galu wong kongkon kembali ke Quran kongkon baca Quran dewe kongkon belati hadis yang mangsa ketemu petunjuknya itu ada dia dalam Al-Quran aja maning buat maca petunjuk Quran sing bahasanya Arab yang wong jimpret takon kita dijelasakan ini kubuk celeng, celeng, menggok nengen, kok anak pas apa jembatan gede aja nanjak, menggok mengsor mambane, kok anak tikungan, anak masjid, anak alpa, nah setelah alpa lima rumah, jelas beli gini. jelas beli, terus pasti ketemu, yang ngake sing keliwat ternyata, ya dijelasnya kendalane mana, mono, menggok ke mono, tempat yang kono, tapi masih ya wong, apa maning, lamun sampean gula tidak lan menggusti Allah wacanya Quran, ngampret, Nodokakan desa arah anu meyakasan waktu ditodokakan jelas kene metu belok kiri, lamun mambane celeng, tekan perapatan celeng belok ke kanan arah dermayu kota, kok anda jembatan bangkir aja nanjak mudun mengsor kok begitu mudun mengsor, kau niko anak pom Oh, Ngene Bapak mongsin beli konco tek todok kan pom bensin Wardana konco. Ya, entek sing pom lurus. Begitu lurus kok ana mambur sandiwara Yudha Putra, ana mobil truk loro karo kok payu biasane kono. Lah, ngono todok kon Omay wa Kajitarwini konco. Nggak sing kono sing kono nek masih terus lempeng kok anak masjid, sawise masjid anak tikungan. Nah, entes tikungan anak Alfamat ning sebelah Alfamat anak umah rajeg besi, anak mobil Honda Jazz abang. Nah, ya kuen umahe ku Wuku Swanto. Nggak umahe sampean aja Kang Bakak kita masih alpak ki kareng ngitung we rong umah sebelah kiwe siji loro ketelune anak pespa doyok wah ngarpu mae warna nek kuning wis ngono gubuge hitam semono guplak gaplek guplak gaplek angger tekang polsek ya maksudnya apa ya ini kan keterangan yang jelas bahasanya bahasa Jawa dijelaskan kendala mono mono sampian bisa kebayang tapi begitu ngulati di angger ora ketemu apa maning gelati peta bahasane Arab Al Quran yang pada ketemuan makane ya daripada sampian putek putok dalane menti anu karya jaken beku bu juga bu aturan mengumai kang wakyutin ketemu beli ketemu beli kenang apa ketemu karena wis werukun mah iya bakang gawaku bu pasti ketemu kenapa ketemu karena wis Waru. Dati je kang. Iya daripada sampian putak gulati dalan menggusti Allah. Gula tanah wong singwis baru gusti Allah. Singwis gua jaga dalan. Dalane siapa? Ya itulah para kiai kiai kang bakal bimbing gula lan panjenengan sami. Jadi bakal pengen selamat meluan ning kiai. Karena ikut Quran ikut hadis orang yang paham dengan Quran dan hadis. Ku para kiai ya kita juga paham-paham leban dine bahasa Arab ya orang ngerti orang apa Duh, syarat ngerti Quran itu minimal itu bisa na'u, bisa sorob, bisa balago, bisa bayan, bisa mantek durung ilmu filosofi bahasa durung macam-macam ilmu nih hari sekedar bisa ngwaca Quran kalau terjemahan depak Yo hari waca mah eh hari sekedar ngwaca mah bocah kelas papat SD bisa ngwaca durung wis wis bisa waca payen koran ning berita ekonomi kongkon -kon waca kewaca beli kewaca beli kewaca paham beli lah hari sekedar waca menggal ke nggak bisa waca tapi paham beli durung tentu siapa yang memahami tentang berita ekonomi adalah para ahli ekonomi minimal sekolah ya gua SMA dah ngerti ya singarane naik turun dolar invisit defisit ya kan raca banding raca ya lenger rendah sih mau cecilik kebaca pun kebaca apa yang dimaksud dengan raca ya empu sama engkau membaca terjemahan Al-Quran inna nahnu nazalna zikra. sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran oh kami berarti kami wakil gusti Allah ya bakas sijikan aku ningke nenek kami apa dan ini menggunakan kata nahnu no. kapan Allah menggunakan kata anak kapan Allah menggunakan kata muhotod tujuannya apa maksudnya apa mangsa ketemu maka nih bari gelis ketemu aja putek-putek gula tanah wong sing wis kepara karo gusti Allah siapa itu adalah para ustadz, para kiai kang bakal bimbing gulak lan panjenengan sami nuju keselamatan dunia sampai tekang akhirat amin ya rabbal Pernang aja lanjut-lanjut, tuh lanjut, sarapan perakat kin kibala mata makiwara ya. ndak iya, ya kan Lailatul Maulidin nanti kan nanti ini suruh rembiomi wasdihah. Yaumana latsbi wadu aibna tuah bim fakarim malam ma tanalagun nisa. Yaumana latsbi wadu aibna tuah bim bengi sing endi anak ke kibawah ibnatuah bimku anak ke kibawah berarti siapa? Siti. Aminah. Nalat biwadai dari sebuah kebanggaan malam tanal hunnisa yang tidak dimiliki oleh semua wanita di dunia hanya satu orang apa kang ngandung menusa pilihan mung siji bagenake aminah ya kan tapi orang ngandung nabi Muhammad mung munge siji aminah di anak ki Wahab kun wanita hebat yang melahirkan manusia hebat ya kan malam ma tanal hon nisa ya jadi kun ku kun ku nyeritakan tentang kelahiran kanjeng kanjeng nabi sejarah kanjeng nabi sampai tekan hada wa kadistah sanal kia main dari krimaulidi syarifi aimmatu zaburi wa Fatu bali mangka tadi sallallahu alaihi wasallam gaya tamaromihi wa marmahada wa kiam sebenarnya membakang wacakanmu bari bari ngatuk indah dikri syarif nalika nengeling eling kelahirane ya waktu kelahirane kang kang mulia zawuri wayati warawiyo kang wisake wong kang riwayat kene fatuba maka temen bagja liman kana ta'zimu sallallahu alaihi wasallam siapa kang oleh kebagian adalah manusia yang menjadikan pengagungan terhadap Rasulullah sebagai tujuan akhir kehidupannya yang berbahagia adalah orang yang mempunyai puncak tujuan untuk mengagungkan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atirillahumma qabrahul karim bi arfim syadiyim salati wa taslim Allahumma sholli wa sallim wa barik yes, berangkat orang berangkat Nabi Muhammad Dewi lahir yes. Adapun bentuk lahirannya seperti apa disunati tadurung engkau dang maning hoan wayay waba onanya Waba sa Allah wa wasal lama wadi ayaatahi a الأardira rasha sama Hal mumiya bialikarraqa إلى sudadihi. wa wa musyiran ila rifati qadri kon ora ya engko ndang maning kon ya iya dadi sebab sebab ngajiku iya aja kratak grutuk kratak grutuk ya iya kan mas sampean are omong terus-terus beli-beli kita marepan wisan kin ki iya dadi ya wis tinggal kari ayo bareng-bareng nyuwun dumateng Allah subhanahu على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى حضرة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وعلى بيته. لله لهم الفاتحة. إياك نعبد إياك نستعين أهدنا الشراط المستقيم صراط الذين لم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم ورد الله تعالى ان كل صحابه الرسول الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يوافي عميك في مزيدا يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور القران كما نورت الارض بنور شمسك وقمرك ابدا ابدا اللهم اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين sirri wa bi fatihah Iya kana amdu ya kana sta'anu khidina surat al-ustaqim Wa lakba'an Semantan mohon saking kula Kurang langkung yang agung Ini pun panggap punten Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh